Sampai di Tanjung Sari, kami disajikan pemandangan yang sangat indah. Terasering sawah yang hijau membuat kami berhenti sejenak untuk menikmati indahnya alam ini. Perjalanan selama 1,5 jam dari Bandung, akhirnya tibalah kami di parkiran Kampung Ciherang. Wana wisata Kampung Ciherang. Ini jalan masuknya, teman-teman. Kita masuk ke wana wisata Kampung Ciherang. Jadi di dalamnya ada banyak fasilitas, ada kolam renang, sepeda gantung, paparahuan, mini cross motor, spot selif. Hah? Kok spot selif sih? Spot selfie kali. Ini ejaan Sunda yang diperbaiki di sini. Kacau lah. Jadi kalau sekarang namanya spot selif untuk daerah Ciherang ini. Nah, bukan spot selfie. Bukan. Nah, ini jalan-jalan bersama keluarga berencana ya. Keluarga berencana. Nih, keluarga berencana Om Tato sedang jalan-jalan. Nih tempat kita bayar tiket dulu. Oh, terus kami sarang tripod, sepeda gantung, tempat dulu. Kalau betul, sirena, waktu 20. Oh, 20 terus. Nanti payun, 20 nanti payun atau? 20, 20 nanti payun. Iya, 20 terus sempat sempat selfie sama kawan enak. Kami bantu, kami karena enak gitu. Oh. Ini kalau misalnya kita bayar kan 20. Iya. Kalau misalnya nanti di dalam pengen main ini, karena bayar harus bayarnya di sini. Oh, balik. Oh. Dia tes paket 20. Oh, jadi bayarnya harus bayar balik lagi ke sini. Oh, siap. Oh, ini mah enggak usah banyak. Ini mah 20. 20 all in. Namun 20 dari dia plus dia ya. Iya. Ya udah kita bayar 20 dulu. Nanti kalau di dalam mau main, balik lagi sini. Kemana ya? Kalau merenang nggak di itu, pada gantung. Ada yang terjun nih? Ada. Anda? Kita... Explore! Explore dong! Explore! Ada air terjun, Pak? Saya juga aneh. Kita explore dong air terjun ya. Padahal kan ke sana dulu ya. Tujuan kita tuh yang paling atas. Iya, kolam renang. Tahu-tahu ada bonus air terjun. Cocok. Mana emang enggak lanjut. Ternyata banyak warung, Pak. Banyak warung di dalam. Namanya enggak usah bawa makanan. Enggak usah, aman memang, Pak. Warungnya banyak banget karena ini tempat wisata. Jalan-jalan kan, Bu. Teman Umi Yari tuh. Nih di kanan juga banyak tempat main anak. Tuh. Ini tempat recommended buat keluarga ya. Wisata keluarga. Recommended buat keluarga, cocok. Bayarnya murah lagi, cuma 20.000.
Ini gede ya, Pak, hutan pinus. Ya. Di dalam hutan pinusnya banyak wahana. Oh. Jadi 20.000 mah worth it ya. Karena worth it banget. Wahananya banyak. Trekkingnya juga buat olahraga, oke ya. Buat olahraga cocok. Oke. Terus apa? Infrastrukturnya udah lumayan tuh, jalannya juga enggak. Jalan bagus. Bagus. Di sini ada itu free apa? Tes jantung, Pak. Mana? Pakai ayunan dilepasin. Bener ya? Jadi kalau yang jantungan langsung mati gitu. Enggak mati, ngompol apa? Wah, ada sungai. Oh, mantap. Airnya juga bening. Berenang sini bisa, Pak? Bisa. Kalau mau. Kalau mau. Bisa, ya. Tuh ada air terjun kecil tuh. Tuh. Irigasi. Tuh, ini hutannya sampai ke sana. Kolam renangnya nggak tahu, kayaknya jauh banget di dalam. Ya, kita olahraga lah ke dalam. Mantap. Kok mobilnya itu bisa goyang sendiri kok? Mobilnya goyang sendiri? Ada hantunya. Ini orang kata lagu bro, pasal loba bisa kata lagu bodas. Nah, ini pas keseimbangan, Pak. Jadi kita jalan di tengah-tengah. Cocok, Pak. Bapak kan agak kurang keseimbangannya, Pak. Hah? Agak kurang keseimbangannya? Nanti ya. Bisa dites sini, Pak. Nih. Ini kali air terjunnya. Iya, kayaknya sih. Tuh. Ini kalau datangnya pagi-pagi ke sini enak, asik. Udaranya sejuk banget. Masih jarang ada pengunjung kalau masih pagi. Jadi lebih asri, teman-teman. Nah, kalian ingat ini patung Sudirman yang di Jakarta? Nah, ini nih asal muasal sejarahnya. Oh, ini kolamnya, teman-teman. Tuh yang biru tuh. Di ujung. Nah, ini berarti udah deket. Wah. Wow. Wah, asik kolamnya, eh. Iya, foto bagus, berenang enggak? Tapi kolamnya ini kok enggak ada airnya? Oh, ternyata yang ini airnya dikit, yang ini sama ini enggak ada airnya. Ini ada airnya tapi sedikit. Jadi yang ada airnya cuman kolam utamanya. Oke, let's go. Om Tato mau berenang. Enggak. Eh, dia udah naik aja nih. Udah belum ganti tempat ke belakang lagi, masih ada. Pak, ya. Yang di Instagram angle-nya dari mana ya? Angle-nya yang bagus tuh. Kayaknya dari sana tuh. Oh, di situ ya. Ya, kita coba cari angle yang terbaik. Oh iya benar.
Nah ini teman-teman, angle yang di Instagram itu kayak gini nih fotonya nih. Tuh, keren kan? Ini ngambilnya dari atas berarti seperti ini. Tuh. Wih, dia mau loncat. Wow. Di sini banyak spot buat selfie-nya yang benar-benar instagramable nih. Kayak seperti ini. Terus ini nih rumah pohon. Dan semuanya ini gratis, teman-teman. Nggak usah bayar lagi. Oke deh teman-teman, sekian dulu video kali ini. Semoga bisa memberikan informasi buat teman-teman yang mau main ke Kampung Ciharang. Buat teman-teman yang suka sama channel ini, silahkan subscribe. Yang gak suka juga gak apa-apa, gak usah subscribe. I still love you guys. Salam, sebat. Pak roboh pak. Takut. Bapak keberatan badannya. Mang Ami. Ulah seri wae nya ninggal Ami. Ciluk ba. Ya. Ya. Banyak kagok kok. Tuh. Ini pasti hulunya air terjun. Ayo kita lanjut makin dalam. Siap.